Sosok Agnes Juwita Manurung yang merupakan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang viral di media sosial. Agnes Juwita Manurung saat ini berpangkat Anjun Komisaris Polisi atau AKP. Nama AKP Agnes Juwita Manurung menjadi sorotan belakangan ini lantaran disebut kerap pamer gaya hidup hedon di media sosial. AKP Agnes Juwita Manurung disebut memiliki beberapa koleksi tas mewah seperti Gucci, Dior, hingga tas LV seharga sekira 30 juta rupiah. Mengejutkannya, ia juga disebut-sebut memiliki sepeda seharga sekira 52 juta rupiah. Tak hanya itu saja, AKP Agnes bahkan diketahui memiliki sepatu Valentino seharga sekira 19 juta rupiah bak seorang sosialita. Lantas publik dibuat bertanya dari mana sumber penghasilan AKP Agnes Juwita hingga mampu memiliki itu semua. Berujung soal pertanyaan seberapa gaji AKP Agnes Juwita Manurung di kepolisian yang berpangkat perwira menengah. Adapun seorang polisi berpangkat AKP memiliki gaji antara rentang sekira 2,9 juta rupiah hingga sekira 4,7 juta rupiah. Tak cuma gaji, seorang AKP notabene anggota Polri juga menerima tunjangan setiap bulan. Di antaranya tunjangan kinerja atau tukin, besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.